5 fakta tentang pesawat C5 Galaxy. C5 Galaxy ialah pesawat pengangkut tentera strategik yang dimiliki dan dikendalikan secara tetap oleh tentera Amerika Syarikat AS, terutamanya tentera udaranya US Air Force. Pesawat ini mempunyai saiz yang jauh lebih besar daripada dua pesawat pengangkut tentera yang terkenal lain, iaitu C-130 Hercules dan C-17 Globemaster III, menjadikan C-5 Galaxy pesawat pengangkut terbesar dalam inventori tentera AS. C-5 Galaxy direka bentuk sebagai pesawat pengangkut barang berat tentera yang mempunyai keupayaan dan kesediaan untuk membawa kargo yang sangat besar melalui udara ke mana-mana di pelbagai bahagian dunia. Mari kita kenali 5 fakta tentang pesawat C-5 Galaxy. Nombor 5, mula beroperasi tahun 1970. Pesawat ini merupakan pesawat terbesar pada zamannya. C-5A Galaxy menjadikan setiap jenis pesawat lain kelihatan kecil pada masa itu. Sebelum kehadiran pesawat pengangkut AN-124 condor Rusia pada tahun 1982, C-5A Galaxy adalah pesawat terbesar dan paling berat di dunia pada masa itu. C-5 Galaxy ini pertama kali terbang pada tahun 1968 dan memasuki perkhidmatan operasi dalam tentera udara AS pada tahun 1970. Dalam sejarah pengeluarannya, beberapa peningkatan telah dijalankan untuk menghasilkan beberapa varian utama pesawat, iaitu C-5A, C-5B, C-5C dan varian terkini ialah C-5M, dikenali sebagai Super Galaxy. Dengan namanya sahaja kita boleh tahu bahawa pesawat yang baru dibuat ini sangat besar. Nombor 4, mempunyai ruang kargo paling besar. Tugas utama Galaxy C-5 adalah untuk menjalankan atau menghantar kargo besar melalui udara untuk tujuan ketenteraan dan bukan ketenteraan. Menurut sumber Military Today, C-5 Galaxy mampu membawa dua kereta kebal tempur utama M1 Abrams AS. Berat setiap satu bagi kereta kebal ini ialah seberat 60 tan. Selain itu, C-5 Galaxy mampu mengangkut 10 kenderaan perisai ringan, 7 helikopter UH-1 Huey atau 6 helikopter tempur seperti Apache dan pelbagai kargo besar lain. Dek bawahnya mampu membawa 270 tentera tempur bersenjata dan juga mempunyai keupayaan untuk melakukan operasi payung terjun, walaupun C-5 jarang digunakan untuk operasi airdrop. Bahagian hadapan dan belakang pesawat boleh dibuka untuk mempercepatkan proses pemunggahan kargo. Menurut oleh Air Force Technology, C-5 Galaxy dikendalikan oleh 7 anak kapal yang terdiri daripada seorang juruterbang dan CO juruterbang, 2 juruteknik penerbangan dan 3 pembantu. Galaxy C-5 yang baharu mampu membawa sehingga 127,000 kg kargo dan terbang sejauh 4,000 km tanpa mengisi minyak di udara. Nombor 3, telah diuji dalam operasi tentera. Sangat mengagumkan kerana prestasi C-5 Galaxy dalam dunia tentera AS telah diuji dalam pelbagai operasi ketenteraan besar yang diadakan oleh tentera AS di Vietnam, Iraq, Yugoslavia dan Afghanistan. Dalam rekod sejarah, salah satu peranan terbesarnya ialah apabila AS mengetuai pasukan multinasional untuk menjalankan operasi Desert Shield dan Desert Storm pada 1990-1991 di Timur Tengah untuk mengusir tentera Iraq dari Kuwait. Secara keseluruhannya, pengangkutan udara strategik ke Teluk Parsi semasa operasi Desert Shield dan Desert Storm adalah yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Berikutan gencatan senjata telah dilakukan, hasil gabungan pesawat pengangkut tentera udara telah memindahkan 482,000 orang dan 513,000 tan kargo yang telah dibawa. Yang sebahagian besarnya dilakukan oleh pesawat pengangkutan strategik, iaitu AS-C5 Galaxy. Nombor 2, mampu berlepas dalam landasan pendek. Dilaporkan oleh rangkaian analisis ketenteraan Amerika Syarikat, pesawat C-15 Galaxy ini mempunyai ciri yang hebat walaupun ia berat. Dalam situasi kecemasan seperti perang, C-5 Galaxy mampu berlepas dan mendarat dengan muatan penuh pada jarak yang agak pendek di pangkalan udara dengan mudah. Berat-berat C-5 Galaxy telah disesuaikan dengan teliti pada 28 roda gear pendaratannya.
Secara umum, dengan muatan kargo maksimum, C-5 Galaxy boleh berlepas dari landasan 2,500 meter dan mendarat di landasan 1,500 meter. Sebagai perbandingan, menurut Simple Flying, pesawat komersial terbesar Airbus A380 memerlukan landasan sepanjang 3,000 meter untuk berlepas, manakala jet jumbo Boeing 747 memerlukan landasan sepanjang 3,100 meter untuk berlepas. Nombor 1, akan terus beroperasi hingga 2030. Badan Tentera AS menyatakan bahawa C-5 Galaxy masih merupakan pesawat pengangkutan berat strategik yang masih boleh dipercayai oleh Tentera AS sekurang-kurangnya sehingga 2030. Jika dilihat pada varian pertama C-5A yang mula beroperasi pada 1970, kemudian pada 2022, C-5 Galaxy telah berkhidmat selama 52 tahun di Tentera Udara AS dengan prestasi yang memuaskan, walaupun terdapat rekod sekurang-kurangnya 8 kemalangan dalam tempoh 1970 hingga 2006 dengan beberapa kematian. Menurut Lockheed Martin pula, varian terbaru C-5M Super Galaxy direka untuk menjadi lebih lasak, lebih cekap dan lebih mudah diselenggara serta mampu memenuhi permintaan keperluan pertahanan dan pengangkutan udara pada abad ke-21.